Oke, fungsi eksponen ya. Ini syarat dengan sifat-sifat ya. Mau coba dulu di pause videonya? Boleh, silakan. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, silakan ditandai dulu jawaban yang mana. A, B, C, D, E. Ya, sudah. Kalau sudah, kita coba bersama-sama jawaban kamu benar nggak? Gimana nih? Biar konsentrasi dan biar rapi kerjanya, ini kan sebenarnya ini mau masuk ke sana, gitu ya. Berarti gimana kalau bentuk 4 pangkat 2 S-nya kita bikin dia rapi dulu? Maksudnya gini, pilihan gandanya kan berbentuk FX-FX juga gitu ya. Dalam bentuk FX berarti bisa nggak 4 pangkat 2 X kita bentuk dalam bentuk FX? Bisa, karena 4 pangkat 2 X itu sama aja 4 pangkat X kali 2 ya. Sama aja 4 pangkat X kuadrat. Berarti sama aja 4 pangkat X dikali 4 pangkat X. Padahal 4 pangkat X itu FX. Berarti FX kali FX dong. Oke? Okay. Ya, berarti soal nanya ini nih. Soal nanya ini ya. F sama dengan, nah, 4 pangkat 2 itu sama aja FX, FX. Berarti 4 pangkat FX, FX. Oke. Hey, semua 2 pangkat 3 dipangkatin 2 itu sama aja 8 pangkat 2 sama aja 4 pangkat 3 sama aja 2 pangkat 6, ini semua sama ini. Jadi mau pakai kurung atau tidak sama aja, berarti ini boleh ditulis 4 pangkat FX yang dipangkatin lagi FX. Jadi jawabannya yang mana? Iya, jawabannya yang C. Mudah ya?